Berikut ini cara untuk menggandakan aplikasi di HP Infinix. Jadi untuk menggandakan, langsung saja berikut ini. Pertama, tidak semua aplikasi bisa digandakan. Jadi kalian buka dulu yang namanya pengaturan. Setelah masuk ke bagian pengaturan, kalian lihat di bagian fitur spesial. Nah, di sini biasanya dulu ada menu untuk menggandakan aplikasi. Nah, namanya dulu berbeda, tapi sekarang ganti dengan Xclone ini. Pilih Xclone. Nah, yang bisa digandakan cuma aplikasi chatting saja. Aplikasi game itu tidak bisa. Kalian aktifkan saja tombolnya di samping. Biasanya Telegram, Messenger, Twitter itu bisa. Nah, ini sudah jadi aplikasi gandanya. Ada logo clone. Biasanya itu di bagian pengelola file juga ada Xclone namanya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Itu saja caranya, silakan dicoba.